بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du Alhamdulillah fi hada al-yawm yawmul arbi'a ba'dal fajr 11 Jumad al-akhirah 1444 Hijriah Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Tauhid Dalam pembahasan kitab Al-Mumti' Syarah dari Al-Qawaidul Arba' yang mana kita sampai dengan ucapan Al-Mu'allif As'alullahal karima rabbal arsil adim Ayyatawallaka fidunya dunya wal akhirah Indak ya akhana aba qatadah, Fi qawlihi al-mu'allif an yatawallaka Mal fa'idah min haithu ilmi sarf يتولاك على وزن فين تفعل يتفعل تولى يتولى ماذا الفائده في علم الصرف هذا هو السؤال الفائده التدرج من الاعلى الى الاسفل مم. التدرج ليس من الاعلى الى الاسفل من الاسفل ilal a'la ida kama qulta minal a'la ilal asfal madatu ma sama indal arab at taib idan at dari bawah ke atas kaif alan misal huna sama fil akhir taib ahsan tabarakallahu fik indak ya akhi Abu Umair takdiruhu ya Abu Umir. Fafi hada almatan an yatawallaka tadamman min asma'illah mada Hal hinaka dalil an al asma al wali wal maula المولا... Wahwal وهو الولي الحديث قال المولى كما قال الله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا أحسنت بارك الله فيكم وزع لكم الدعاء إنك يا حذيفه إذا أنت تدعو ربك فماذا تفعل مما يتعلق

kamu doakan dijawab mencari dari nama-nama Allah yang sesuai dengan apa yang didoakan sesuai dengan ucapan Allah walillahil asmaul husna fadu'uhu biha bahwa Allah mempunyai nama-nama yang mulia dan berdoa dengannya dan itu ini misal antal an turid masalan arizq ar fa taqul fi Taib, ya razaq, -razaq min Wa rizq idan -razaq. Wa al Mada taqul? Ya Allah magfirli. Di saat seseorang ingin meminta maaf, meminta dosa-dosanya dihapuskan, dicari mana nama Allah yang sesuai. Ya gafar ya gofur karena Allah berfirman inna allaha gofurun rahimun ya gofur Allahumma gfirli. dan ar tadi meminta rezeki inna huwa razaqu jadi ya Rozak Allahumma Rzuqni, Allahumma zawijni dan sebagainya ahsan Barakallahu fikum نوزع لكم الدعاء. فندخل الآن إلى الدرس. والفائدة في قوله تعالى أيضا أن يتولاك في الدنيا والآخرة. أراد المؤلف بهذا الدعاء أن يتولاك في الدنيا والآخرة أي الولاية الخاصة للمؤمنين. دعاء الولاية. penjagaan dari Allah khusus bagi kaum mukminin. Kenapa? Karena sifat al-wilayah yang Allah berikan penjagaan kepada makhluknya terbagi menjadi dua. Sifatun amah wa khosah. Sifat yang bersifat penjagaan secara umum dan penjagaan secara khusus. Kaifah ada. Antum mengetahui bahwa Allah yang menciptakan jin dan manusia, dan apakah yang Allah ciptakan? Semuanya Muslimin, mukminin. Lah, balhunakah kufar? Dan kufar lebih banyak daripada mukminin. Maka, apakah kufar semuanya dikasih lapar oleh Allah? Kita pakai bahasa orang Sulawesi, dikasih mati, dikasih lapar. Iya, begitu. Apakah Allah menjadikan mereka lapar? Nah, harusnya begitu. Maka Allah mengkasih lapar kepada mereka semuanya atau mengkasih mati kepada mereka semuanya tidak. Allah yang Maha Rohmah menyembuhkan mereka orang-orang kafir musyrik memberikan mereka rizki-rizki yang melimpah ruah memberikan rupa-rupa mereka lebih baik daripada sebagian mukminin. Dan itu semua menjadi al-wilayah amah. Maka mana pendalilan wilayah amah dan wilayah khosoh? Banyak tentang pendalilan wilayah amah. Seperti Allah berfirman di dalam surat Al-An'am Summa ruddu maulahumul haqq. Maka kemudian mereka akan dikembalikan kepada Allah. Maulahumul hak Yang mana Allah adalah pemilik mereka yang benar. Penjaga mereka yang benar. Alalahul Maka tidaklah bagi dia itu kecuali hukumnya. wahwa asra'ul hasibin. Maka syahidnya di sini sumaruddu maulahumul haqq. Maka mereka akan dikembalikan kelak di akhir kepada Allah. Dan Allah itu adalah maula mereka yang benar. Domir hum, kembali kepada semua ciptaan Allah baik yang muslim ataupun yang kafir. Adapun yang diinginkan berarti di sini Arad al-muallif dua an fi dunya wal akhirah ay al-wilayah al-khassah karena doa di sini kepada murid-muridnya dari kaum mukminin muslimin yang belajar kitab al-qawaidul arba maka mana pendalilan wilayah al-khassah di mana Allah menjaga mereka khusus banyak di dalam ayat Al-Qur'an seperti Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum ilan nur. Bahwa Allah adalah pelindung, penjaga mereka orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dan Allah berfirman, Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun walahum yahzanun. Sahihnya aulia Allah. Huna aulia Allah. Mudaf mudaf ilaih. Wa qad madha ma'ana mudaf ilaih ida udifa ila Allah yufidu at-tashrif. Fa hada qad madha ma'ana fi madha fi ay mabhas? Hmm? Fi kitab madha? في الفقه في فضائل الصيام لما أضيف الصيام في حديث أبي هريرة متفق عليه فإنه لي الصيام لي وأنا أجزي به فصار الصيام من أفضل قربات إلى الله لماذا لأن الله أضافه لتشريف الصيام لي الصيام li wa ana ajzibih wa dukira sababuhu an yada ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli maka puasa itu berbeda dengan ibadah yang lainnya puasa itu untukku maka dijadikanlah asyam ibadah yang mulia dikarenakan ibadah ini diidofahkan kepada Allah. Seperti naqatullah, rasulullah, baitullah, semuanya rumah Allah, rasulullah, utusan Allah, semuanya litasrif. Dan begitu pun, inna ala inna Aulia Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, dari hamba-hambanya itu, la khawfun alaihim walahum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang mana sifat mereka ulia ilah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Intabih ala hadhil ayat. Kam min ahlil bid'ah khassatan min as Berkata mereka, kita aulia Allah, kita habaib. Wa bil kisah bi anna fulan ibnu fulan alladhi qadmat Yahyi Mayrotan Uhro, Au Fulan ibnu Fulan aladi Hay min Aulia Illah. Yajri fil ma, wajri fil bahar, fil hawa terbang berjalan di atas air dan sebagainya. Maka banyak dari karomat al Aulia disebutkan oleh cerita Habib ini ceramah sepanjang dua jam menyebutkan hanya karomat Habib Fulan yang masih hidup dan Habib Fulan yang sudah meninggal karomatnya bahwa kuburan retak dan keluar tangan menyelami santri-santrinya dan sebagainya santri-santrinya pada lari alhasil mereka menganggap diri diri mereka aulia padahal perbuatan mereka tabarruk kepada orang-orang yang sudah meninggal dari para habaib keturunan Nabi katanya ataupun dari para al aulia yang mereka anggap wali. Maka mereka datang ke kuburan para wali ngalap barokah dan seterusnya. Dan bahkan di antara mereka dari kelompok as ada yang menunggaling kalwulau gusti dan ada yang berpendapat sudah mencapai ma'rifat tidak butuh lagi kepada beribadah seperti di akhir surat Al-Hijr. Allah berfirman, Wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yakin. Sembahlah Allah, ibadahlah kepada Allah sampai kamu datang yakin. Ditafsirkan oleh mereka, ilmu terbagi menjadi dua, ilmu al-yakin, hakul yakin. Ini ilmu yang paling tinggi. Dan ilmu zahir, Lalu bagaimana ilmu zahir dan ilmu yakin? Ilmu zahir seperti kita masih butuh membaca Al-Qur'an, butuh membaca hadis, menghafal ini dan itu. Itu ilmu zahir. Ilmu yang seujung jari saja. Namun bagi mereka ilmu yakin, maka ini ilmu ma'rifah, ma'rifatullah. Dan ini bagaimana didapat kalau kita tanya ke mereka pingin nih, dapat juga kita ilmu ma'rifah Oh harus dengan toriqah, maka harus ikut dengan mereka toriqah toriqoh yang ada. Baru mendapatkan ilmu dari gurunya yang khusus, dari amalan-amalan yang khusus, dari gurunya yang sudah jadi wali juga, tidak bisa diambil dari hanya sekedar ustadz yang bertahun-tahun belajar misalnya di luar negeri dan mempunyai ilmu, itu tidak cukup. Namun jika dia sudah dianggap sebagai wali meskipun belajar dengan seseorang yang ditorikohnya kemudian dia dianggap sebagai wali maka bisa jadi wali. Maka ini ayat menjadi pedoman bagi kita. Siapakah aulia illah? Manhum Allah yaqul ala ina aulia Allah la khaufun alaihim lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Alladzina amanu, hada syartul awal. Idan minal mu'minin. Alladzi yusalluna wa ya'buduna Allah bitauhid. Laisa minal musyrikin, laisa min ubadil kubur. Wa laisa alladzi yatabarrakuna fi kubur fulani. Ya Habib, Allahumma shfini. Ya Habib, Allahumma rzuqna. Hada la yajuz hada haram syirik idan man haula auliya illah awalan Aladina aman wa thaniyan wa Waman yattaqun wa Wama taqwa yaf'al bima amara Allah bihi wa yajtanib mimma nahahu anhu idan haula alladhi yaqulun qad balagna al ma'rifah qad wajadna haqqal yaqin ma'rifatillah manahtaj ila al ibadah Lianna Allah yaqul karena Allah berfirman wa'bud rabbaka hatta yakin Ibadahlah kalian kepada Allah sampai kalian mencapai tingkat yakin. Kemarin baru diwisuda sama waliku Habib Fulan